Halo, kembali lagi bersama saya Juanda Putra di channel saya Juanda Putra. Kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah desa yang ada di Kabupaten Kuantan sini. Nah, kebetulan kita ada job di sini, jadi kemarin ada jumpa dengan kepala desanya dan kebetulan kepala desa minta tolong untuk dilakukan pengedronan untuk. Nah, letak dari Pulau Buaya ini memang tidak terlalu jauh. Jadi memang sepanjang jalan utama yang ada di pinggir Sungai Batang Kuantan ini udah masuk ke dalam area wilayah Desa Banjarkari, Kecamatan Kuantan Tengah. Nah, karena sifatnya ya bersifat linier, jadi pertumbuhan dan perkembangan permukiman mereka ini berada di kawasan pinggiran sungai. Nah, jadi Pulau Buayanya itu begitu dekat dengan permukiman warga. Nah, uniknya memang kawasan di sekitar situ banyak juga permukiman dan di seberang sungainya itu baru ada pulaunya. Nah, ini dia pulau dari Pulau Buaya, atau Crocodile Island. Jadi, nah ini mereka dari pihak Kades ingin membuat sebuah objek wisata yang diharapkan membawa manfaat dan viral di desa mereka, dan ini patut kita dukung. Oke. Nah, pulau ini mereka menyebutnya adalah Pulau Buaya. Nah, ini Pulau Buaya ini cukup panjang juga. Nah, apakah di pulau ini ada buayanya? Ya, tentu kemarin awal-awal jadi tanda tanya juga. Ternyata pulau ini tidak ada buayanya. Nah, yang ada cuma namanya saja, yaitu Pulau Buaya. Nah, karena dari atas kalau kita lihat, makanya pengurus desa dan Pak Kades meminta tolong untuk dilakukan pengambilan gambar untuk Pulau Buaya ini. Nah, Crocodile Island. Jadi ini untuk salah satu potensi desa dari Desa Banjarkari yang sedang mereka giat-giatkan untuk dilakukan pengembangan. Nah, semoga Pulau Buaya ini bisa viral dan terkenal dan mengundang para pengunjung untuk datang ke desa ini dalam rangka berwisata, menikmati keindahan Pulau Buaya ini. Memang Pulau Buaya ini berada di tengah-tengah sungai dari Batang Kuantan. Nah, ini teman-teman yang mungkin orang Kuantan sendiri ya sudah paham, dan saya rasa ini cukup cantik. Teman-teman silahkan mampir dan kunjungi Desa Banjarkari. Nah, oke. Dari Desa Banjarkari, oke. Terima kasih buat kalian semua udah nonton channel saya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.